Kamu nanti mandinya di sini. Kalau kamu mau ngagetin, bukan gitu caranya. Kok gak ada? Kemana dia? Wah! Wow. Aduh! Maafin aku ya. Iya, jangan ketawa! Kamu nanti mandinya di sini. Susah sih ketularan kalau mandi di sini. Iya nih, ayo kita cari tempat yang lain aja daripada kita ketularan. Penyakit aku gak sembuh. Masa aku liat aku gini terus sih? Masa mereka jijik sama aku? Udah, tenang aja. Nanti kita cari obat kamu bareng-bareng ya. Oh, obat? Emang ada obatnya? Oh iya, aku baru ingat. Di hutan itu ada sebuah bunga ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Hah? Apapun? Apapun. Bantuin cari. Kamu gak mau ya? Mau. Ayo. Makasih ya. Iya, ayo. Sama-sama. Makan seminggu 3 kali aja ngomongnya healing. Enak aja. Ke Kemang makan pepaya. Cakep. Emang iya. Mi, tolong buatin danau ya Mi, buat teman Sanghyang. Sanghyang, kamu itu baru pulang udah minta yang aneh-aneh sih. Ya maaf Mi, soalnya Sanghyang mau bantu teman Sanghyang namanya Purbasari. Dia kesian Mi, kena penyakit. Panu. Kadas, kurap, malu lagi Mi. Komplit. Nah, makanya Sangnya mau nyuruh Mami tuh buatin danau biar dia bisa mandi di situ. Kalau dia mandi di kali, suka orang-orang pada kabur gitu, pada nggak mau sama dia. Ya Mi? Ayo. Ih, mau kemana sih? Nggak kelihatan tahu. Sabar dong, namanya juga sunrise. Surprise. Iya, itu maksudnya. Dikit lagi nyampe nih. Nah, ini dia.
Ini mami aku, kenalin. Halo tante. Maminya Sang Hyang. Ah, kalau aku Purbasari tante. Nah, niatnya mami mau bikinin kamu danau di sini nanti, ya. Jadi kamu bisa mandi dengan tenang di sini. Jadi PKK kamu juga hilang nanti. PKK? Panu, kadas, kurap. Gimana? Cukup kan? Kalau mami buatkan danau sebesar hutan ini. Wih, cukup tante. Ya udah, nih mami buatin ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tante, cuma gak cukup buat mandi. Ini cukupnya buat sikat gigi doang. Mas Ari, maaf ya, salah mantranya. Ya udah, sekarang mami buatin yang bener ya. Liatin ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Mami, tadi kan bilangnya danau. Ini mah buat mandi anak kecil. Kamu kira gampang apa? Bikin danau dalam sekejap langsung jadi gitu. Enak aja. Purbasari, kamu gak apa-apa ya? Mandi di sini aja. Gak apa-apa ke tante. Makasih ya tante. Iya, mandi. Tante, airnya mana ya? Iya, airnya belum ya. Air. Air mobil. Kasian tante. Seger airnya. Purbasari! Di mana kamu Purbasari? Purbasari! Purbasari, di mana kamu? Ih, kenapa sih ayah masih aja pengen nyari Purbasari? Udah bagus dia pergi. Tuan Putri, kalau kulitnya Putri Purbasari sembuh gimana dong? Terus dia bakalan jadi ratu. Terus Putri gimana dong? Never ever. Lotion yang aku kasih itu super ampuh. Nenek sihir aja bilang kan gak bakal ada penyembuhnya. Sai itu Purbasari. Dasar perempuan. Udah dandanan menor, jahit lagi. Oh my god. Kamu ngatain aku jahat. Kurang jahat. Menor aja aku gak menor tau. Kamu itu harus membayar perbuatan kamu. Pengawal, tangkap! Wah, banyak lagi pengawal. Sini, kejar. Berhenti lo. Uyung gua, pusing kan lo? Gak bisa kabur kan lo? Udah terkepung. Sini, tangkep. Emang enak. Syukurin. Jatuhkan lo.